أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat sehat dan afiah sehingga kita bisa sama-sama duduk di pagi hari yang mulia ini, sama-sama di dalam memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada lima perkara. Man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Apabila seseorang mempunyai lima perkara ini di dalam dirinya, dia akan mendapatkan keberuntungan. Baik itu keberuntungan yang akan didapatnya di dunia, lebih-lebih keberuntungan yang dia dapatkan di negeri akhirah. Dan orang yang beriman tidak ada yang dicari melainkan adalah keberuntungan di negeri akhirah. Karena orang yang beruntung di dunia belum tentu dia sukses di negeri akhirah. Orang yang sukses di dunia belum tentu dia beruntung di negeri akhirah. Akan tetapi ketika seseorang mendapatkan keberuntungan di negeri akhirah, berarti dia telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Ketika seseorang mendapatkan kesuksesan di negeri akhirah, maka dia adalah termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Lima perkara ini menurut Abdullah bin Amr bin As adalah merupakan kunci keberuntungan, baik itu di dunia dan kesuksesan di negeri akhirah. Yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, yaitu untuk senantiasa lisannya selalu basah di dalam berzikir menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu demi waktu, waktu demi waktu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tiba saatnya nanti lisan ini berat untuk mengucapkan kalimat tauhid. Akan tiba saatnya hati kita sangat menginginkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, namun pada saat itu kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu. Dan setiap zikir di dalamnya terdapat cahaya. Di dalam setiap zikir di dalamnya terdapat sir. Di dalam setiap zikir di dalamnya terdapat keberkahan dan athar, pengaruh dari zikir tersebut. Wahakadha. Pernah suatu hari para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara mereka mengadu bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Kemudian di antara pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira. Hendaknya di antara kalian
untuk menjadikan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah dan hati yang senantiasa bersyukur kepadanya. Karena zikir dan syukur ini sesuatu yang sangat berat, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta kemuliaan tersebut setelah kita melakukan salat dengan sabda Nabi kita Muhammad, jangan kalian tinggalkan untuk membaca setelah selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan zikir yang paling afdal adalah zikir yang kita lakukan dengan lisan dan hati. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hati kita pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam zikir tersebut ada dua nama yang istimewa, dua nama yang mulia, dua nama yang tidak akan pernah terpisah selamanya. Nama Allah dan nama Muhammad. Dan nama itu yang akan kita lihat nantinya ketika di hari kiamat di atas pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza butuliya bi baliyatin, apabila kalian ditimpakan suatu musibah. Dan kita hidup di dunia akan selalu ada musibah yang datang, musibah demi musibah, bala demi bala. Tidak ada orang yang hidup di dunia free dari bala dan musibah. Semuanya memang hadhihi dunya daniya hawadithha katsirah wa aishatha hagirah wa muddatha qasirah. Dunia ini kehidupannya hina. Sehingga ketika kehidupan yang hina ini tidak ada orang yang mengejarnya kecuali orang-orang yang hina. Tidak ada orang yang mencintainya melainkan sama satu level. Akhirat mulia, sehingga pengejar akhirat mereka orang-orang mulia. Dunia kehidupan yang hina, sehingga orang-orang yang mengejarnya adalah orang-orang yang hina. Dzid dunya daniya hawadithha katsirah wa aishatha hagirah wa muddatha qasirah. Kehidupannya pun tidak ada kemuliaan. Ad dunya mal'unun mal'unun fa ma fiha illa dzikrullah wa alimun au muta'allimun. Dunia ini dikutuk dan seluruh isinya dikutuk melainkan orang yang senantiasa mengingat Allah dan orang yang mempunyai ilmu dan mempelajari ilmu. Wahakadha umuddatha qasirah, dan orang hidup di dunia ini sangat singkat. 60-70 selesai, 60-70 selesai, tidak ada yang lebih. Dan sangat sedikit, ada yang lebih tapi sedikit, kata Nabi Muhammad. Nah, itu yang wa idza butuliya bi baliyatin, jika dia diuji dengan suatu bala dan musibah. Gala inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dibaca. Dapat musibah inna lillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fahakadha. Dan kalimat haugalah, haugalah namanya, la haula wala quwata illa billah. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah obat dari 99 penyakit. Adnaha alham, paling minimal obat dari kesedihan. Orang lagi sedih, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya dibaca tapi dipahami maknanya. Nah, diresapi isinya, direnungi apa yang ada di balik dari kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, kita tidak mampu melakukan apapun, kita hanya punya keinginan namun tidak ada yang terjadi melainkan keinginan dan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya adalah takdir dari Allah. Ketika takdir dari Allah, pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang jelek, semuanya baik. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza atuniya wa idza a'ta bi ni'matin, atau wa idza u'tiya bi ni'matin, apabila orang tersebut
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, gala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila dia diberikan sebuah nikmat oleh Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, syukran lin ni'mah, bentuk syukurnya terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jangankan kita untuk mensyukurinya, menghitungnya pun kita tidak sanggup, apakan lagi untuk mensyukurinya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dari karenanya pesan Nabi kita Muhammad, cintailah Allah lima yaghdhukum bihi min ni'amih, karena kita senantiasa bergelimang dengan nikmat dari Allah. Allah Maha baik. Allah Maha baik. Al-Muhsin Al-Mutafaddil, Allah Maha baik yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari karenanya Rasul mengatakan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, mampu memenuhi pahala di dalam timbangan. Kemudian yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in, apabila dia ingin memulai sesuatu, gala bismillahirrahmanirrahim. So, kalimat yang sehari-hari kita ucapkan, namun di balik semua itu terdapat keberuntungan. Apabila ingin memulai sesuatu, ucapkan bismillah. Ingin barokah, bismillahirrahmanirrahim. Selama sesuatu yang kita lakukan itu adalah mubah, selama sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak makruh, apalagi haram. Nah, apalagi haram, karena tidak akan pernah terkumpul keberkahan dan sesuatu yang haram dalam satu tempat dan satu keadaan. Tidak akan pernah terkumpul. Yang haram dan berkah tidak akan pernah terkumpul, bagaikan minyak dan air, tidak akan pernah bisa terkumpul. Keberkahan itu hanya ada di dalam sesuatu yang halal. Adapun keberkahan dari dicampur dengan sesuatu yang haram, tidak akan pernah. Nah, contoh, nak mengambil sandal di luar, sandal orang contohnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan alasan supaya berkah, lah, tidak bisa. Kenapa? Karena pekerjaan yang haram memang tidak ada berkah di dalamnya. Nah, pekerjaan yang haram memang tidak ada berkah di dalamnya. Wa idza afrata minhu dzamban, yang terakhir, yang kelima, apabila dia telah melakukan sesuatu dosa yang telah melampaui batas, dia mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung daripada pembicaraan kita yang telah lalu tentang bagaimana sunnah-sunnah Jumat, sampai kemarin kita membicarakan yaitu tentang diantara sunnah Jumat memperbanyak membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasul berpesan aktsirus salata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar, perbanyak bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Khusus nih anjurannya, malam Jumat khusus. Agallul ikhtar, ulama mengatakan kalau kita ingin masuk dalam konteks hadis Nabi yang mengatakan perbanyak, jumlahnya itu berapa? Paling minimal dalam memperbanyak salawat itu berapa? Ulama mengatakan paling minimal di dalam memperbanyak salawat yang dianjurkan oleh Nabi di hari Jumat, malam dan siangnya itu, malamnya 300, siangnya 300. Hadza aqallul iktsar. Aqallul iktsar paling minimal dalam memperbanyak salawat. Rasul mengatakan aktsirus salata alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar, begitu. Nah. Dan ulama mengatakan memperbanyak salawat di hari Jumat, di malam Jumat dan di hari Jumat lebih afdal dari mengulang membaca surat Al-Kahf. Memperbanyak salawat, apalagi sampai 1000, masya Allah. Malam Jumat dan di hari Jumat, perbanyak.
Akan tetapi hendaknya setiap kita untuk menjadikan waktu untuk di dalam bersalawat dan waktu untuk baca surat Al-Kahf. Sehingga para ulama dahulu membaca surat Al-Kahf di hari Jumat itu 3 kali. Malam Jumat 1 kali, subuh Jumat 1 kali, setelah subuh 1 kali, kemudian ketika menjelang Jumat 1 kali. Itu bacaan mereka surat Al-Kahf di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan mereka tidak tertinggal solawat. Orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Di antara kemuliaannya adalah dia akan dianugerahkan dan dimuliakan oleh Allah untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadhatan wa manama, baik ketika di dalam mimpi ataupun ketika jaga. Ayya man yakhthubu wisalahu yaqadhatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan mudah-mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan bahwasanya ada di zaman dahulu seseorang yang mana di sana salah satu ulama berjumpa ketika di musim haji dengan apa namanya dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut apa namanya menangis. Ketika ditanya kenapa jadi menangis, kemudian orang tersebut mengatakan apa namanya diam, orang-orang tersebut cuma diam. Kenapa jadi menangis, apakah orang tua mau meninggal atau apa ada apa dan sebagainya. Bilang, saya sudah 3 hari ini tidak jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari ini sudah tidak jumpa sama Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, tiap malam mimpi Nabi Muhammad? Bilanglah, tiap malam. Tiap malam mimpi Nabi Muhammad. Berapa wiritanmu daripada salawat? Dia bilang, wiritan saya dari salawat tiap hari 10 ribu. 10 ribu kali salawatmu. Nah, kita kadang-kadang beralasan tidak ada waktu untuk salawat. Sebenarnya ada waktu. Cuma kitanya yang tidak mengatur waktu. Seandainya kita atur waktu kita, kita akan menemukan waktu itu ternyata banyak yang kosong. Namun begitulah, waktu terbuang begitu saja. Apalagi ini menghadapi menyambut bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan dari sekarang bagaimana kita di dalam menyambut bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya niat untuk memperbanyak solawat, niat untuk memperbanyak solawat dan salam kepada beliau. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, besok di hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat. Ayo, berapa niat kita? Niatkan dari sekarang. Selama bulan Maulid 1 hari 1000, contoh. Ayo, bismillah. Kemudian berikutnya, sunnanul jum'ah li'insat wal istima' ilal khutbah. Apa arti al-insat? Al-insat as-sukut, diam. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Kan seperti itu. Al-insat wal istima'. Al-istima' syughlus sam'i bis-sima'. Pendengaran hanya disibukkan dengan mendengarkan khutbah. Itu sunnah. Naam. Fayatruku sami'u dzikra wal kalama. Hendaknya yang mendengar khutbah meninggalkan adzikir. Dan pembicaraan-pembicaraan selain daripada apa namanya mendengarkan khutbah. Mendengarkan, yang mendengar khutbah tinggalkan zikir. Naam. Dan tinggalkan perkataan-perkataan ketika mendengar zikir. Bagaimana seandainya duduk antara 2 khutbah? Apakah diperbolehkan berbicara pada saat itu? Ulama mengatakan,
ketika duduk antara dua khutbah boleh kita berbicara, boleh berzikir, boleh berbicara dan boleh berzikir. Dari karenanya, apa itu zikirnya yang biasanya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah itu hari apa membacanya itu? Jumat terakhir di bulan? Iya, Rajab. Iyalah. Nah, iya toh, Jumat terakhir di bulan Rajab. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, maka tidak akan pernah terputus rizki di tangannya. Nah, membacanya itu kapan? Sedangkan kita tadi dianjurkan mendengar dan menyimak. Diam dan menyimak. Halatul khutbah, ketika orang menyampaikan khutbah, baik itu khutbah pertama atau kedua, diam, jangan ada zikir. Dari karenanya dibacanya duduk antara dua khutbah. Cepat Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Begitu. Nah, bagaimana orang yang tidak mendengar khutbah? Contoh, awalnya pakai mic, kemudian tiba-tiba mati lampu. Masya Allah. Wa ghairus sami', orang yang tidak mendengar khutbah, yatrukul kalam faqat. Jangan berbicara. Yatrukul kalam faqat. Tadi orang yang mendengar khutbah, tinggalkan zikir, tinggalkan kalam. Tinggalkan zikir, tinggalkan pembicaraan. Tapi bagi orang yang tidak mendengar khutbah, tinggalkan pembicaraan saja. Ada mendengar orang di luar dan sebagainya. Wa yajibu raddu salami atsna'al khutbah, dan wajib menjawab salam ketika pertengahan khutbah. Naam. Yang memberi salam harusnya lihat kondisi. Orang lagi mendengar khutbah, assalamualaikum. Masya Allah. Memang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya ini, apabila kita aja yang mendengar, khalas jadi wajib. Berpapasan sama orang lain. Ini sorangan aja. Kita assalamualaikum. Memang menjawab salam jadinya sunnah kifayah. Akan tetapi ketika kita sendirian, menjadi wajib jadinya. Makanya sebagian orang kadang-kadang, ulama zaman dahulu ketika berjumpa dengan orang yang duduk-duduk, mereka tidak mengucapkan salam. Bukan berarti mereka sombong. Lah, akan tetapi beliau takut kalau mereka tidak menjawab salam, jadinya mereka berdosa. Sisi pandangan yang baik. Kenapa orang punya pandangan yang baik? Karena punya hati yang baik. Begitu. Itu ketika khutbah. Kemudian berikutnya tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid sunnah di hari Jumat. Dan dianjurkan, disunnahkan tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Beda dengan biasa, khusus hari Jumat. Di setiap rakaatnya membaca surat al-ikhlas 50 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imamul Ghazali. Makanya tulak jangan lambat. Jam 11 tulak sudah. Tulak 5 menit lagi. Azan hanya ada tulak. Tahiyatul masjid 4 rakaat. Setiap rakaatnya 50 kali. Tuntung mahutbah. Hanya tuntung seorang tahiyatul masjid. Tungarannya luput. Itu namanya luput. Jam 11 seperapat. Apalagi juhur besungsung sudah. Bismillah. Sekali barang amalkan seumur hidup. Tahiyatul masjid 4 rakaat. Di hari Jumat khusus. Di setiap rakaatnya baca surat al-ikhlas 50 kali. Berarti 4 rakaat berapa? 200 kali. Nah, ayo pian pikirkan seorang padusah langsung bahyang, berduduk sedikit membaca surat 200 kali berapa menit untungnya? Nah, ini wa idza, ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Wa idza dakhala al-imam yakhthub, apabila dia masuk, wal imamu yakhthub. Wa idza dakhala wal imamu yakhthub, apabila dia masuk masjid, imam sudah khutbah. Apa yang dia lakukan? Apakah langsung duduk atau salat? Tahiyatul masjid, tapi 2 rakaat, jangan lebih.
Wajib takhfifuha, wajib untuk meringankannya. Maksud meringankan sholat dua rakaat adalah yaitu untuk fokus di dalam yang wajibnya aja. Hah? Jangan diperpanjang. Kemudian lagi di sana apa namanya sunnah-sunnahnya tidak dilakukan, yang wajibnya aja, dan boleh dia niatkan di sana sekaligus qobliyah, qobliyah Jumat. Nah, udah Allahu Akbar Fatihah, tentang Fatihah waladhalin, amin, langsung ruku. Asal ada tuma'nina selesai, i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian begitu seterusnya. Jangan malah imam, imam sudah mengkhutbah, datang mengucapkan salam pulang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada orang makan, ya orang-orang makan jangan diucap salam. Orang makan tuh jangan diucap. Apabila orang ada yang mengucapkan salam ketika kita makan, jangan dijawab. Ken aja jawabnya, tuntung makanannya. Orang makan diucapi salam. Assalamualaikum. Al-mashghul la yusghal. Orang yang sibuk jangan diganggu. Orang lagi sibuk, lagi makan orang. Orang lagi azan diucapi salam. Oh, juga haji salam nenek. Salam terus, assalamualaikum, salam. Ada waktunya. Nah, itu. Wa yajibu takhfifuha. Kemudian berikutnya sunnah di hari Jumat adamul ihtiba. Naam, adamul ihtiba. Yaitu tidak duduk dalam posisi ihtiba. Tidak duduk dalam posisi ihtiba. Apa makna al-ihtiba? Makna al-ihtiba adalah yaitu bahwasanya seseorang duduk dengan apa namanya menggabungkan dua pahanya seperti ulun pada saat ini. Biasanya bisa pakai bisa pakai sorban, bisa kemudian menyandarkan belakangnya dan menegakkan lututnya seperti ini. Nah, duduk kayak ini. Makruh di hari Jumat. Atau pakai seperti ini, pakai habwah. Nyandar di sini. Nah, makruh di hari Jumat li'annahu yurithun naum. Karena itu mendatangkan ngantuk. Oh, ngantuk. Ada nang biar kada kayak ini dasar pengantukan, mengantuk juga ayanya. Malih ay. Akan tetapi ulama mengatakan galab nuziyat illa liman yaziduhu nasyatan fala bas. Makruhnya itu hilang. Dimakruhkannya itu kenapa? Dikarenakan itu mendatangkan ngantuk, bisa tidur, sedangkan kita dianjurkan untuk menyimak. Nah, Ibnu Ziyad mengatakan jika orang tersebut duduk dalam posisi ihtiba, nah, duduk dalam posisi ihtiba yaitu adalah bahwasanya dia duduk di atas bumi ini dan dia yadhummu fakhidai, menggabungkan dua pahanya, kemudian wasagai, kemudian dua otot kakinya, ila batnih, yaitu ke perutnya, bidiraihi, dengan tangannya, liastanid. Oke ini. Duduk kayak ini di hari Jumat, kayak nonton bola aja lagi lah. Ada makruh. Kecuali kenapa? Karena itu bisa mendatangkan ngantuk. Kecuali liman yaziduhu nasyafan, orangnya tambah semangat kalau duduk seperti itu, akan jadi masalah. Liman yaziduhu nasyafan tidak jadi masalah. Sama dengan duduk seperti ini. Duduk pakai habwah. Liman yaziduhu nasyafan. Tidak jadi masalah. Sama juga duduk di hari Jumat itu kadang-kadang ya Allah. Belum lagi hatib naik, sudah mengantuk guring, sudah belum hatib naik lagi. Modelnya tuh nyaman benar, Jumat tuh guring modelnya tuh. Ada paham juga. Sudah juga gurai minum kopi, jadi dia tuh luruk kayak ke mata kopinya kalau minum mau ambil. Atau becalak lawan, ngelawan kopi. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya al-ikthar minad du'a wa tahri sa'atil ijabah, dan memperbanyak doa di hari Jumat sunnah dan mencari waktu-waktu diijabahnya doa. Nah, waktu-waktu diijabahnya doa. Dan ulama mengatakan itu banyak. Nah,
sampai ada yang mengatakan 50 pendapat kapan waktu diijabah doa itu. Hah? Ada yang mengatakan duduknya imam, dari duduknya imam untuk khutbah sampai salam dari sholat, dari duduk imam, imam duduk, assalamualaikum ya imam Allah, duduk sampai tuntung sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan itu, dan itu adalah pendapat yang paling sahih. Ada ulama yang mengatakan, ada lagi yang mengatakan kebanyakan ulama berpendapat waktu diijabahnya doa tersebut di hari Jumat yang disembunyikan oleh Allah, yaitu adalah akhiru sa'atin min yaumil Jum'ah, yaitu waktu-waktu terakhir yang ada di hari Jumat, atau yang disebut dengan setelah asar hari Jumat dengan waktu Fatimiyah, waktu Sayyidatuna Fatimah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal Jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yughalliluha. Abu Hurairah meriwayatkan Rasul pernah menyebut tentang hari Jumat, lalu beliau bersabda, pada hari itu ada suatu waktu yang tidak dijumpai oleh seorang hamba muslim yang sedang abdun wa huwa ga'imun yusalli, yang sedang salat kemudian yas'alullaha syai'an, dengan berdoa memohon sesuatu kepada Allah kecuali akan dikabulkan doanya. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya tentang singkatnya waktu itu, diisyaratkan seperti ini, artinya waktunya sangat singkat, sangat sedikit. Nah, ulama berbeda pendapat, ada sampai 50 gaul, ada yang sampai 50 gaul, ada yang sampai 50 pendapat. Ada juga yang mengatakan paling sahih adalah dari duduk khatib sampai salamnya imam. Ada juga yang mengatakan akhiru sa'atin min yaumil Jum'ah, yaitu waktu-waktu terakhir di hari Jumat. Dari karenanya putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memanfaatkan waktu setelah asar itu dengan zikir, tasbih, doa dan lain sebagainya. Makanya dinamakan waktu Fatimiyah karena dinisbahkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Ada juga yang mengatakan ketika duduknya khatib sampai ada juga yang mengatakan inda julusil khatib ma bainal khutbatain, duduknya khatib di antara dua khutbah, ada yang mengatakan seperti itu, dan kita rangkum itu dalam kemuliaan salat Jumat yang tulisan ulun itu, bahwasanya waktunya itu ada yang mengatakan ketika adzan subuh. Ada juga yang mengatakan ketika terbit fajar sampai terbit matahari. Ada yang mengatakan ketika terbit matahari. Ada yang mengatakan waktu pertama siang setelah terbit matahari. Ada juga yang mengatakan penghujung siang, waktu ketiga. Ada yang mengatakan ketika adzan sholat Jumat. Ada yang mengatakan dari tergelincir matahari sampai bayangan menjadi satu hasta. Ada yang mengatakan dari tergelincir matahari sampai imam keluar. Banyak, sampai 30 pendapat. Belum tulis di situ. Begitu. Adapun malam Jumat, hanya malam Jumat sudah malam mustajabud doa. Walhasil disembunyikan itu waktu untuk apa? Agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Jangan sampai lalai di hari Jumat tersebut. Jangan sampai lalai. Terus meminta. Loh, bagaimana ketika khatib sedang khutbah? Bagaimana kita berdoa? Nah, walaysa min syartid doa huna, di sini di dalam pembahasan ini tidak disyaratkan doa di situ at-talaffuz bih, untuk kita lafazkan, bal ihdaruhu fi qalbih kafin, tapi menghadirkan dalam hati sudah cukup. Ada harus yang Allahumma ulag hatib lagi mahutbah Allahumma, cukup dihadirkan dalam hati, minta dalam hati dihadirkan, cukup, asalkan kita tahu waktunya kapan aja. Kalau kita mengetahui kapannya yang tulisan urun itu sampai 30, setiap waktunya kita jaga di sana pasti kena, pasti kita dapatkan. Itu waktu mustajabud doa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Naam. Kemudian berikutnya, la ilaha illallah, al-ityan bil musabbaat ba'daha, membaca 7 kali 7 kali setelah sholat Jumat, sebelum menggerakkan dua kakinya dan sebelum berbicara. Al-Fatihah 7 kali,
Al-Ikhlas 7 kali, Mawidatain 7 kali. Kemudian membaca setelahnya doa yang warid, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya ma'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika bita'atika an ma'asiyatik wa bifadlika amman siwak. Itu dibaca 4 kali, yang lainnya 7 7 7 7 7. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Marhaba. Mengenai apa? Hah? Kenapa Jumatan? Iya. Tasbik. Itu namanya tasbik. Seperti ini. Dihindari. Untuk jangan, bukan hanya Jumat, dalam sehari-hari pun jangan hindari posisi tangan seperti ini, karena ini mencegah dapatnya rahmat. Bahkan ketika kita di dalam wudu dianjurkan untuk menselat-selati jari jemari, tidak dianjurkan seperti ini, tapi dengan cara seperti ini. Tidak dianjurkan seperti ini. Kata kalau Habib Umar biasanya di hari Jumat, yang ulun sering lihat itu, beliau hari Jumat tidak mau seperti ini, tapi seperti ini, atau begini, atau seperti ini. Tidak mau seperti ini karena posisi tangan seperti ini menjadi penyebab terhalangnya seseorang dari rahmat. Paham? Wahakata. Naam, itu. Ada lagi yang tahu kita juga. Marhaba. Khutbah mengganti 2 rakaat. Khutbah tidak mengganti 2 rakaat. Dari mana khutbah mengganti 2 rakaat? Kita katakan kemarin dari pembahasan sholat Jumat itu 2 rakaat adalah bukan zuhur yang dikosor. Memang di sana disyariatkan 2 rakaat. Dan khutbah bukanlah pengganti 2 rakaatnya. Kan seperti itu. Khutbah bukan pengganti 2 rakaatnya. Ala kulli hal. Oke lah, pertanyaan beliau, bagaimana orang yang tidur aja hari Jumat dari awal khutbah sampai akhir khutbah? Hukumnya makruh. Dah, selesai. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam, apakah khutbah itu mengganti 2 rakaatnya? Wallahu a'lam. Yang kita tahu sholat Jumat itu adalah sholat yang tersendiri, bukan zuhur yang dikosor, memang dia sholat Jumat itu adalah 2 rakaat yang disyariatkan kepada kita. Nah, itu yang mu'tamad, sholatun mustaqillah. Nah, sholat mustaqil, khusus sholatnya 2 rakaat, bukan sholat zuhur yang dikosor. Dari karenanya sholat zuhur tidak bisa menutupi seseorang yang memungkinkan sholat Jumat apabila waktunya tidak sempit. Apabila waktunya tidak sempit, begitu. Jadi orang yang ketiduran hari Jumat dari awal sampai habis, Masya Allah, orang ini makruh, hukumnya makruh, begitu. Itu aja hukumnya makruh. Ayo, ada lagi? Berdoanya, yang Allahumma ya ghani ya hamid, 4 kali, ya ghani ya hamid. Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud, Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Itu dibacanya 4 kali. Naam, ada lagi? Kalau kita tahu kita jawab apa kan? Kalau kada tahu, ya Naim jawabnya. Nah, Abah Yamin. Kalau salat
kehidupan tuh kan pada buat keadaan kalau apanya pulang nih nih kodoan apanya takdirnya mana kodoan lillahi ta'ala ya kodoan keadaan lillahi ta'ala ada-adaan kadang-kadang sembahyang adalah guru sembahyang Jumat kodoan ada sembahyang Jumat kodoan amunnya kadang-kadang berarti ngapa dikirakan khas orang. Nah, apa keistimewaan membaca musabbiat 7 kali tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim wa juga indal Bukhari wa Malik wa ashabus sunan bahwasanya idza sallama al-imam nabi bersabda apabila imam telah salam min salatil jumu'ah qabla ayyasni rijlah setelah salat Jumat sebelum dia melipat kakinya ia gra'u fatihatal kitab membaca Fatihah qul huwallahu qul a'udzu billahi qul minas sab'an 7 kali keistimewaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar dosanya yang terdahulu yang akan datang diampuni wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir dan dia diberikan pahala sejumlah bilangan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, itu keistimewaannya. Aywa. Apanya? Yang punya kesamutan ubah, ayo berpikir ayo mau ubah sorak. Ombah daripada memudaratakan. Kadusa dipaksa. Jangan dikarasi musuh harat. Obatan amunnya pariannya kesamutan, orangnya lamak pariannya kesamutan. Kalau amun kesamutan pecahkan memudaratakan inya. Kayak apa? Lipatai baunjur aina dipicik dulu asam urat kan naik pariannya daripada kada kawa bulik mengalihi orang. Wah. Iya jurang tadi itu makanya dilipat batis. Kenapa pulang? Apa pulang? Maksudnya amunnya pacangan nang kada kawa usah. Aduh sah nang balipat kayak itu. Sembahyang kita kan dianjurkan tasyahud akhir tuh kayak apa duduknya. Tapi mun pacangan tasyahud akhir tuh kita parenya memudaratakan kita apalagi mengganggu orang. Contoh orang sempit makanya di raudhah itu sembahyang. Ya apa sempit benar kalau nabak kakasakan. Seorang ini awak lamak, orang dihiga ada periannya. Betis orang bakas tasipak. Ano tasipak batu gonol nah, luka sebelah kiri impun orang pulang kita pulang menindihi pakaian muka itu. Nah kada pas ngarannya, ya, kada wajib juga nih toh. Kada wajib juga. Ya nya kada wajib juga nih, itu duduk nang besila gin langsung besila Allahu akbar langsung besila sini tahiyatul mubarak bolehlah besila boleh hai kada apa hai asal berduduk membacanya berdiri membacanya nah itu maka nya berduduk membacanya tahiyat langsung besila sini kenapa jadi langsung besila aja tahu sini supaya kada ngalih kalau tempat ituannya sini kena berebut pulang besila mangnya mau ubah-ubah lompat besila berdahulu sini no ndak kawa lagi orang mau ubah sini besila berdahulu boleh mau pulang ya ada kan lagi apabila aku nyampaikan 200 kali kalau boleh oh buka kitab ihya yang 50 tadi buka iya 200 jadi jatuhnya buka kitab ihya amalkan Jumat inilah mulai jam 10 hikam turun sudah ambah kul huwallahu ahad kada gampangan kul hujaknya kul huwallahu ahad jangan ngitu aja nyaman aja sampai habis lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad mau pina bener kasih lahu muntung ngorot pulang Al-Imam Ghazali dzakar fil ihya ke dalam kitab ihya habis sudah lah sedang ada kita